Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mamili. Hari ini saya akan membuat chicken katsu ala resto. Bahan-bahannya adalah ayam fillet, dada atau paha, tergantung selera. Garam, kaldu bubuk, lada, bawang putih cincang, maizena, tepung roti, putih telur. Untuk bahan lengkapnya nanti saya akan taruh di deskripsi box. Untuk tahap pertama, kita marinasi ayamnya dulu pakai bawang putih cincang, lada, garam, dan kaldu bubuk. Kita lumurin sampai rata. Setelah tercampur rata, kita kasih sedikit maizena dan kita aduk-aduk rata lagi, dan kita diamkan minimal setengah jam. Setelah ayam dimarinasi setengah jam, kita lumurkan dengan tepung maizena sampai merata. Setelah merata, kita celupkan ke putih telur dan kita lumurin sampai rata putih telurnya. Lalu kita taruh ke tepung roti dan kita lumurin sampai rata. Setelah rata seperti ini, tepung rotinya kita sisihkan dan kita taruh freezer kurang lebih 2 jam biar tepung rotinya tidak lepas pada saat digoreng. Setelah wajan panas, kita masukkan minyak secukupnya. Setelah minyak cukup panas, kita masukkan chicken katsu dan digoreng dengan api kecil. Setelah berwarna golden brown seperti ini, kita balik chicken katsunya dan goreng lagi hingga sama kedua sisinya. Setelah sudah berwarna golden brown seperti ini, kita angkat dan tiriskan. Inilah chicken katsu kita hari ini, rasanya enak dan wangi seperti di restoran loh. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman Anda. See you on the next video.